Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Hari ini kita masuk barang baru mobil Nissan Titina 1.5 TL 4x2 AP dengan spionnya sudah beda, sudah ada overchrome. Terus di bagian depan juga sama, untuk jok penumpang depan sama, masih mulus. Untuk joknya bagian belakang mulus juga. Ladernya cukup nyaman ya untuk di kelas mobil MPV. Kita beralih ke bagian depan. Kalau yang tipe VL, kunci sudah menggunakan keyless entry. Kalian bisa lihat sudah ada start engine button. Dan untuk speedometernya ini sudah MID display ya. Sudah ada display untuk gambaran Livina-nya. Untuk kilometer asli masih 2100. Pengaturan asis ini satu zone aja ya teman-teman, jadi dari tengah aja. Nanti ini untuk arah blower, ini arah penumpang, arah atas, atas bawah. Untuk bagian lampu ini tidak termasuk ya, nanti kalau kalian beli unit ini untuk audionya sudah support iPhone, sudah support ya teman-teman, jadi kalian gak perlu ganti head unit lagi, langsung pakai head unit bawaan dari Livina.
Untuk bagian jok depan juga mulus, tidak ada cacat. Banyak leather kulit. Kondisinya masih seperti like new. Untuk bagian door trim, door trim bagian depan mulus, tidak ada cacat, tidak ada beret-beret maupun pecah-pecah, seperti baru. Untuk bagian setir, ini sudah dilengkapi dengan steering switch yang pengaturan untuk audionya sudah ada di setir ya, untuk voice call maupun call uncall. Kita lihat untuk bagian mesin. Untuk di bagian mesin, kalian bisa lihat. Untuk di bagian mesin, mulus, tidak ada cacat, tidak ada rembes. Kondisi like new. Kalian bisa langsung pantau aja unit kita di lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Bagi kalian yang lagi cari Nissan Livina tahun 2021, langsung kepoin aja di stok 7 Autosport atau Instagramnya, kalian bisa follow. Nanti untuk informasi lebih lanjut kita kasih nomor WA di pojok kanan bawah ini. Thank you teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube 7 Autosport ke teman-teman kalian. See you next video. Thank you. Kepoin aja, kita masih ada stok Moge ya. Untuk Zetec 636, Ninja 250, Gesek 600, Ducati, dan masih banyak lainnya. Mobil premium juga ada Mercy, Jeep, Toyota, dan lain-lain. Thank you teman-teman.